Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada soal apa sih? Oh, lingkaran. Yuk, dibaca aja soalnya dulu sambil kakak mempersiapkan. Gitu, lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di 2,0 dan 6,0. Sebelumnya jaga kesehatan ya. Nah, kita harus pakai hand sanitizer ya. Soalnya baru dari luar. Silakan, ayo. Ada yang sudah ada gambaran kayak gimana ini? Lingkaran pada bidang koordinat dengan pusat. Lingkaran, gambar deh lingkaran. Dengan pusat A, B. Memotong di 2,0 sama 6,0. Itu nggak salah kakak menafsirkan kalimat. Jika garis yang melalui 0,2 nyinggung lingkaran di 2,0, berarti titik 2,0 selain titik potong sumbu X juga garis singgung ya, apa titik singgung dari sebuah garis yang garis singgungnya itu melalui 0,2 juga. Oke. Pertanyaannya tentang A sama B. Oh, gampang dong ya. Kalau A-nya sih udah jelas ya. A-nya tuh tengah-tengah antara 2 sama 6. Setuju? Ini kan harus sama nih. Kenapa sama? Karena ini kan sama kaki. Oke, berarti huruf A-nya sudah tersibak siapa? 4 ya. Karena tengah-tengah 2 sama 6 itu 4 ya. Nah, sekarang B-nya gimana? Ya, ini kan 0,2 dengan 2,0 ini kan garis singgung. Garis singgung itu gimana ininya? Cirinya terhadap kurva yang disinggung. Ya, dia akan tegak lurus dengan garis normal ya. Jadi di garis normalnya ini nih ya. Tuh, bisa dilihat. Nah, ini pasti tegak lurus. Padahal ini melalui apa? Melalui 4, B. Oke. A-nya ini 4 ya. Ini 4, B ini 2,0. Berarti garis yang hijau ini adalah B kurang 0 dibagi 4 kurang 2 gradiennya ya. Jadi B per 2. Padahal garis yang merah ini garis singgung. Gradiennya adalah 2 kurang 0 dibagi 0 kurang 2 alias min 1 ya. Ini kan melalui 0,2 dengan 2,0. Nah, antara mereka berdua ini harus tegak lurus ya. Tegak dua garis yang tegak lurus itu gimana? Hasil kali gradiennya min 1 berarti B-nya adalah 2 ya. B-nya 2, A-nya 4, A kuadrat dikurang B kuadrat ya, 16 dikurang 4 12. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya? Oke. Okay.